bekalan buruk. Baru-baru pagi tadi saya dengar Menteri Sumber Manusia yang katakan kita ada kekosongan sampai 1.5 juta tempat untuk bekerja di dalam negara kita. Malaysia tidak mungkin boleh berfungsi tanpa buruh asing. This is a reality. We must accept the fact that this is a reality. Malaysia tidak mungkin boleh berfungsi tanpa buruh asing. Para menteri-menteri harus duduk semeja untuk menyelesaikan isu ini secara efektif dan sekaligus tanpa membuang masa. Ini boleh, ini bukan satu sains rocket, it's not rocket science. Yang berhormat sekalian, jalanlah penyelesaian isu ini adalah demi kepentingan rakyat dan negara. Situasi COVID-19 sudah mula menjadi endemik. Dengan ini, semua pihak harus kembali bekerja dalam skala norma dengan secepat yang mampu. Akan tetapi, isu yang kian merunsing pada ketika ini adalah pembukaan perkhidmatan yang perlu dan perkhidmatan bukan keperluan utama. Essential services and non-essential services. Ini adalah satu argument yang ada di luar sana dan kita kena bagi tumpuan kepada ini. Faktanya perkhidmatan perlu tidak mungkin beroperasi secara efektif tanpa perkhidmatan bukan keperluan utama kerana kedua-duanya saling memerlukan. Oleh yang demikian, saya mohon supaya kedua-dua jenis perkhidmatan ini dibuka segera. Hanya ahli politik yang mempunyai pandangan yang seorang dan berjangka pendek akan menanam rasa takut dan kebencian semasa masyarakat. Mereka mungkin berfikir bahawa tidak kan mereka adalah wajar serta perlu. Akan tetapi sejarah akan dilakar bahawa jalan yang diambil mereka sudah pasti akan gagal. Kita tidak seharusnya memperjudikan masa depan negara hanya untuk memenuhi agenda sendiri. Agenda semua di Dewan Yang Mulia ini mesti memberi tumpuan kepada masa depan anak-anak.